Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau petik sayur ompres-ampres sawah. Yuk. Ini yang namanya suket kerma. Alhamdulillah sudah dapat banyak. Sekarang tinggal kita masak. Yuk. Yuk. Untuk urap ompres-ampres bahan-bahannya, ini ada daun congeh atau conghe, daun pegagan atau panekowang, ini daun kerma, dan ini bunga once atau combrang. Dan untuk bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kencur, terasi yang sudah dibakar, daun salam, parutan kelapa muda, gula jawa, dan garam.
Kita juga mau goreng terong. Untuk irisan terongnya kita rendam dengan air garam. Untuk adonan tepungnya seperti biasa, dan kita tambahkan irisan daun bawang dan irisan cabai. Alhamdulillah, untuk masak siang hari ini sudah selesai ya, Yung? Iya. Hari ini kita masak urap sayur ompers ampris sawah dan terong goreng. Yuk kita makan, Yung. Yo.
Seperti biasa, Yong, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Iya. Ayo, Yong, kita titipi urap ompras ampris. Ayo. Seger ke, Yong? Selamat makan siang sedulur semuanya dengan urap ompras ampris dan gorengan terong. Terong goreng. Enak. Gorengan terong sedulur. Gedene ngepol marem. Mantep mangane. Kamal gorengan terong ya, Yong? Apalagi ini wrapnya itu segar banget ya. Soalnya ada paneko wangnya, ada bunga onjenya, ada apa manim kayak mayu yung kerma iya, segar pisan. Mantep kerma karo jongnya jadi ini segar. Maring udah piyo, kerja. Anak bunga onjennya dia seger. Panas-panas, mangan udah seger. Apa mana yang ngerti? Pecel yong yong. Gorengan terong, renyah di luar, di dalam bonyok. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti kegiatan kami hari ini, masak-masakan tradisional di alam bebas. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.